Semangat bekerja dan melestarikan budaya menggiringnya menahkodai IKA ITS Nusra di tahun 2020. Ketua IKA ITS Nusra periode 2020-2024 Catur Kuku menyebutkan bahwa konsolidasi dengan alumni ITS yang tersebar di kepulauan di wilayah Nusra akan menjadi prioritas utama mengingat kondisi geografis Nusa Tenggara yang dominan pulau-pulau tidak seperti di Pulau Jawa. Ya, kita di Nusra ini ada di aja 200. Jadi kalau kemudian cara konsolidasi tak lain teknokrat juga dipilih oleh Shark, panggilan akrabnya, di mana keinginan untuk mendekatkan teknologi pada alam dipilih menjadi arah pergerakan IKA ITS Nusra. Direktur Eksekutif Santiri Foundation tersebut menyebutkan bahwa sudah saatnya memberi arti lebih kepada teknologi sehingga semakin bermanfaat untuk rakyat. Kantor Berita Desa melaporkan untuk TV Desa.